Susah banget dan sampai sekarang menjadi jadi dan masih salah. Apa Bu? Iya. Selain bikin gula kawung, Bapak juga biasa membuat bongsang alias keranjang bambu. Bikin bongsang sudah jadi kerjaan Bapak selama lebih dari 10 tahun. Nih, Brenda. Pak. Kucing, aku gak bisa banget sama kucing, sumpah. Ih, masih bandel banget sih. Aduh. Mana? Gak mau lagi, udah kucing. Pak, ini udah hujan nih, Pak. Kita buat bongsangnya di dalam aja ya. Ya, daripada hujanan kan? Iya. Ini Bu Yuyu, istri Pak Suhaya. Ibu biasa bantu Bapak nganyam bambu. Kata ibu, bikin bongsang harus sabar. Nganyam satu persatu sampai jadi keranjang. Susah banget dan sampai sekarang jadi gini dan masih salah. Sakit apa, Bu? Batuk-batuk. Udah ke dokter? Belum ke dokter? Belum punya uangnya. Kasian ibu, udah 2 tahun ibu sakit. Karena nggak pernah dibawa ke dokter, ibu nggak pernah tahu penyakitnya apa. Kalau lagi sehat, dalam sehari ibu bisa bikin lebih dari 100 bongsang. Tapi kalau lagi sakit gini, paling cuma 50 bongsang. Ibu ini udah jadi ya? Salah ya, Bu, ya? Ini begini benar, Bu. Aduh, kerjaanku masih banyak yang salah nih. Maklumlah, amatir. Ini harganya berapa, Bu? 10 ya, itu, Pak. Rupiah, oke. Terus, Bu. Jadi, Bu, kalau anu di dia, 10 cari cari dia, ya. Pemilik kali itu kan bisa nggak cuma aja nilai 15 aja kurang di atas pun dari sana gitu. Jadi harus bikinnya bikin apa? Berikin itu seratus seratus ribu kurang teh itu bisa. Kalau 100 ini ibu bisa berapa dikasihnya? 100 berapa? 100 teh dikasih teh ibu teh ya 20 ribu.